Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ilkam ID. Video kita kali ini, kita akan memberikan tips bagaimana cara membersihkan bekas ballpoint sandal ukir kita. Kita gunakan ini pakai krim ekonomi, bisa yang warna hijau atau yang warna kuning. Nah, tinggal disikat sandalnya sampai berbusa-busa, nanti noda dari ballpointnya akan hilang. Oke, mungkin bisa juga memakai sunlight ya, tapi dari awal saya pakai krim ini, sabun krim atau sabun colek ini. Oke, kita tunjukkan sandal yang sudah kita cuci. Ini ada beberapa sandal yang sudah selesai, tinggal kita kemas. Ini sudah baru saja kita cuci, terus kita jemur agar cepat kering, terus nanti kita kemas ya. Ini ada beberapa sandal ukir nama. Ini ada warna kuning, ungu, hijau, biru, merah, oranye. Oke, ini kita tunjukkan. Nah, ini yang sudah kita bersihkan, noda-noda dari ballpointnya sudah hilang. Bisa dilihat ini terlihat bersih ya teman-teman. Yang agak sulit itu malah noda dari pensil teman-teman. Kalau noda dari ballpoint atau tintanya itu terkena sabun mudah sekali hilang. Kalau pensil agak sulit teman-teman, perlu digosok atau disikat berulang-ulang. Oke, ini teman-teman sandal ukir nama yang siap dikemas dan dikirim ke pemesan. Yang mau pesan bisa hubungi kami di 081 22 88 99 88 9. Posisi kita ada di Ngawi, Jawa Timur, perbatasan dengan Sragen teman-teman, tepatnya di desa sini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tips dari kami. Wassalamualaikum.